the best. TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan melaksanakan kegiatan operasi bakti TNI. Salah satu kegiatannya adalah TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang dilaksanakan oleh Satuan Kewilayahan sebagai satuan penugasan yang bertujuan membantu pemerintah daerah, kabupaten atau kota dalam percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non-fisik guna memantapkan kemenunggalan TNI rakyat. Kodam 2 Sriwijaya pada TMMD ke-117 tahun 2023 kali ini juga melaksanakan operasi bakti TNI di 5 wilayah, yaitu Kodim 0407 Kota Bengkulu, Kodim 0416 Bungo Tebo, Kodim 0412 Lampung Utara, Kodim 0429 Lampung Timur, dan Kodim 0403 Ogan Komering Ulu. Saya mengapresiasi kerjasama TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh lapisan masyarakat yang turut mensukseskan TMMD ke-117 ini. Semoga apa yang telah dilaksanakan ini benar-benar memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. TMMD ini kan intinya adalah untuk pemanunggalan dengan rakyat. Apa yang sudah kita perbuat di sini, saya yakin masih akan bermanfaat untuk masyarakat. Belum dibuka jalan setapak, kami di sini 10 tahun yang sudah ada, 2013 lalu, kayak mimpi. Mimpi ya? Iya. Alhamdulillah lah, kalau dulu kan tanggung, orang nak ngambil, bukan apa pakai rantai untuk ngangkutnya, bukan ngangkut mobil itu nah, ke tepater. Tepater dinaik pakai, harus dibalut dekek itu, aku rantai di bawahnya itu biar tidak tepater. Alhamdulillah kayak di ini punya wak nih senang juga nih. Alhamdulillah lah deh. Berapa tahun sudah di sebelum itu sudah dibuka ini kan buat nah inilah sudah lama lah. Pas 13 tahun kan. The best. Melalui kegiatan TMMD ke-117 ini, mari kita tumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong sehingga dapat membantu percepatan pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Semoga sinergi lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. Sriwijaya!